Pemirsa, ribuan orang di Brasil mengenakan pakaian ala zombie dan memadati jalan-jalan di kota São Paulo dengan dandanan beragam, mulai dari yang sederhana sampai kostum khusus yang penuh detail. Para zombie ini merayakan 3 ritual sekaligus, mulai dari Halloween, hari perayaan orang mati, sampai zombie walk. Ribuan orang Brazil mengenakan pakaian ala zombie dan memadati jalan-jalan di kota São Paulo untuk merayakan Hari Orang Mati dan festival tahunan Zombie Walk. Rombongan zombie ini berbaris dalam barisan sepanjang hampir 2 km sebelum bersama-sama mendatangi bangunan bersejarah di pusat kota São Paulo. Dengan dandanan beragam, mulai dari yang sederhana sampai kostum khusus yang penuh detail, para zombie ini merayakan 3 ritual sekaligus, mulai dari Halloween, hari perayaan orang mati, sampai zombie walk. Tak heran jika salah seorang peserta menggambarkan momen ini sebagai jemaat orang gila yang bahagia. É um encontro de pessoas que vêm curtir o lance zumbi, o lance Halloween, o lance Dia de los Muertos, tudo junto. É uma congregação de pessoas loucas e felizes, cara. Uma celebração, né, do dia 2, né, dia de finados. É mais para uma homenagem, o pessoal cola aqui, né, faz a passeata. Festival tahun Zombie Walk di Brazil sendiri terinspirasi dari festival serupa di California pada tahun 2001 lalu. Dan sejak itu, pawai serupa menjadi agenda tahunan di São Paulo yang dimulai di tahun 2006.